Jadi buat lu semua yang pengin tahu nonton kilas sebaliknya tentang Kyobi, lu tonton ini. Jangan. Tapi deg-degan. Jatuh. Jabikanya mulai. Widi. Ini cabi koi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang V.O.B. Voice of Bajepol. Sebelumnya gue kan sudah mereaksikan yang ini. Nah, jadi itu sebenarnya mengulas kilas balik, mengulas kilas balik tentang POV. Oke. Nah, gua akan lanjutkan lagi untuk perselanjutnya lagi. Tentang apa? Nih, lucu lagi nih. Ya kan, kilas balik tentang POV di dulu-dulunya. Gila. Ya. Biasa aja nggak? Ya, jadi buat lu semua yang pengin tahu nonton kilas baliknya tentang POV, lu tonton ini. Oke, okay. Ya jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan. Oke, kita langsung masuk ke videonya. First time flying. Aku di oh, ini pertama kali terbang. Ketinggian. Oh, takut ketinggian ya. Aku tuh ini ketinggian bahasa, pokoknya suka tapi bahasa, ini bahasa. Udah ketakutan. Aku tuh ini untuk mata. Wah, Sobat Jepret, okay. Di Bali nih ya? Saiso sosial. Gila, hijabnya loh, keren loh, bagusnya. Wah, gila nonton. Ini 2017 loh. Fakta menarik yang ini dulu ya. Band asal Garut yang masih viral sampai dengan sekarang di media sosial. Jadi mereka itu menamakan diri itu adalah Voice of Bajepol atau yang biasa disingkat V.O.B. Uniknya lagi tuh personil V.O.B. terdiri atas remaja perempuan yang semuanya mengenakan hijab. Mereka adalah Firda Kurnia, sang gitaris, Widi Ramawati, pencabik bassnya, dan Ais Siti, pengebuk drum ya. Kemampuan bermusik mereka bertiga tak biasa dipandang oleh sebelah mata begitu saja. Jadi tak main-main loh, jadi lagu yang pernah mereka bawakan itu sendiri diantaranya adalah Red Hot Chili Pepper, News, Rage Against the Machine, System of a Down,
And then Metallica, sampai yang kita dengar itu sendiri adalah Saitse Sosial itu sendiri dari Slipknot. Di laman Facebook mereka menuliskan bahwa mereka memutuskan membentuk band demi mengekspresikan diri dan membuktikan bahwa masih ada cewek yang bisa melakukan kegiatan positif. Masih ada cewek yang berhijab yang bisa memainkan rock dengan cara positif. VOB adalah sebuah band perempuan yang mencoba menyuarakan kegelisahan hati mereka akan dunia yang kian hari kian kehilangan warnanya. Keren, keren, keren. Lanjut! Gini-gini guys ya, gue malah ada yang unik di sini. Kalau misalnya manggung di sini, mereka dengan hijab mereka, kostum mereka ini sendiri loh yang gue lihat terbilang, gue bilang enak, asik, hitam, kentrok banget, cadas banget, pakaiannya. Gak seperti dengan, maksudnya ya, cewek-cewek lain ya. Kalau misalnya lain kan, masih manggung, mau pengen dia musik apa kek gitu, dengan keseksiannya mereka gitu. Ini enggak, lo lihat, keren. Ya, tuh, lanjut. Manggungnya kayaknya ini baru ya. Gak, gue liat mereka itu lebih lugas banget gitu loh. Kalau misalnya manggung bener-bener wih, kalau dibuat wih. Jadi gak ada kayak gimana ya, ada pecanggungan atau gimana. Ini gue liat di sini enggak loh. Ini padahal di tahun 2017 loh. Gokil. Lanjut. Ini Widi benar-benar kapannya jauh banget ya. Siapa CCTV-nya, maksudnya mentornya? Cabikannya mulai. Widih si Widih. Ini cabik gokil. Gokil. Nice. Ayo drumnya, Siti, nice. Let's go.
Keringetan panas. Kayaknya gue keren nih dibelanja untuk yang edit ini, dibelanja lo. Ya lo wajar ya, maksudnya ya wajar dong, boleh ya. Jadi kalau para fans dari VOB itu sendiri bikin dengan cara masing-masing untuk menikmati VOB-nya, menikmati dibelanya, ya musisinya gitu lo. Keren. Aduh. Jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya, lonceng dan tekan. Oke, yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.